Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Bagas Pratama, merupakan salah satu guru elektrikal avionik di SMK Muhammadiyah 2 Salam, Kabupaten Magelang. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang perform maintenance starter generator pada pesawat terbang. DC starter generator dalam pesawat terbang berfungsi untuk pemicu mesin pembangkit listrik utama pada pesawat terbang, di mana ketika pertama kali pesawat dinyalakan, DC starter generator menjadi pematik untuk menggerakkan mesin utama atau yang sering disebut dengan engine, sehingga akan menggerakkan AC generator atau pembangkit listrik. Sebelum kita jauh melangkah, alangkah baiknya kita mengetahui tentang maintenance tersebut itu apa. Apakah ada yang sudah tahu maintenance tersebut itu apa? Yap, benar sekali. Maintenance merupakan suatu tindakan atau kegiatan pemeliharaan dari suatu alat atau fasilitas sehingga selalu siap untuk digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan berdasarkan standarnya. Ada yang tahu nggak apa sih tujuan dari maintenance starter generator tersebut? Ya, salah satunya yang pertama yaitu memperpanjang kegunaan dari starter generator. Yang kedua, menjaga kualitas starter generator. Yang ketiga, untuk menekan biaya pemeliharaan starter generator. Yang keempat, untuk menjaga keselamatan orang dalam menggunakan starter generator tersebut. Yang kelima, memperpanjang umur atau masa pakai dari starter generator. Yang keenam, untuk membantu mengurangi pemakaian dan penyimpanan yang di luar batas sehingga menjaga modal yang diinvestasikan. Pada umumnya, pemeliharaan komponen generator itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemeliharaan secara rutin. Yang kedua yaitu pemeliharaan secara periodik. Pemeliharaan secara rutin itu dijalankan secara berulang, yaitu harian, mingguan, bulanan, dilakukan di saat generator tersebut dijalankan. Pemeriksaan yang bersifat periodik ialah pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan lama beroperasinya generator tersebut, di mana diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu pemeliharaan secara sederhana, sedang, dan serius. Kegiatan pemeriksaan periodik yang dilakukan meliputi yaitu pembongkaran, pengecekan, dan pengujian. Kegiatan pemeriksaan tersebut tidak harus semua komponen dilakukan sama, melainkan berdasarkan dari klasifikasi pemeriksaan periodiknya. Setelah kita mengetahui tujuan dari maintenance starter generator, langkah selanjutnya akan saya tunjukkan di bagian mana sih starter generator yang terdapat pada pesawat Charlie yang digunakan oleh TNI AU sebagai pesawat latih. Oke, setelah kita mengetahui apa tujuan dari maintenance tersebut, kita akan mengetahui di bagian mana sih generator dari pesawat T-34 Charlie. Yaitu ada di sebelah sini. Nah, oke, untuk kita melakukan maintenance, kalau kita menggunakan pesawat ini, kita akan kesulitan dan menggunakan waktu yang lama untuk membongkarnya, sehingga kita akan menggunakan generator yang sudah terlepas dari pesawat tersebut. Oke, setelah kita mengetahui tadi, untuk lebih jelasnya kita akan menggunakan engine yang sudah terlepas di sini ini, yang bertipe Pratt & Whitney PT6. Untuk generatornya yaitu terdapat di bagian belakang, yaitu ini sebelah sini ini. Oke, untuk kita melakukan maintenance-nya, kita akan menggunakan generator yang sudah terbongkar untuk dilanjutkan maintenance yang selanjutnya. Gunakan alat pelindung diri
sebelum memulai kerja praktik. Berpak, glove, masker, safety shoes, safety glasses. Langkah pertama, menyiapkan jurnal maintenance. Yang kedua, siapkan peralatan maintenance yang meliputi obeng plus, obeng minus, palu konde, palu karet, kunci pas nomor 10. Untuk membuka casing, gunakan obeng plus. Letakkan skrup pada tempat yang disediakan agar tidak tercecer. Untuk membuka casing bagian kipas, gunakan obeng minus dan palu konde. Ambil kunci sok nomor 10 untuk membuka baut pada kipas. Setelah itu, lepaskan kipas dan poros pada generator. Selanjutnya, buka pelindung bearing. Keluarkan rotor dari stator. Bersihkan kipas, rotor, stator, dan bearing menggunakan kuas. Bersihkan casing menggunakan cairan bensin dengan kuas. Setelah itu, bersihkan menggunakan kain.
mengecek kondisi fisik rotor dan stator. Sebelum dirangkai kembali, lumasi bearing menggunakan pelumas agar stator dapat dengan mudah dirangkai kembali dengan bearing. Untuk memudahkan dalam merangkai rotor dan stator, gunakan palu karet. Isi jurnal maintenance sesuai dengan kondisi generator. Lalu, selesaikan perangkaian generator kembali. Setelah melakukan serangkaian kegiatan yang dibutuhkan dalam proses pemeliharaan, dapat disimpulkan bahwa DC starter generator dari segi mekanik bearing kurang dapat bergerak bebas dikarenakan terdapat kotoran. Selain itu, di bagian kipas dan bagian heatsink itu juga banyak kotorannya. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana bentuk dari starter generator dan di mana terdapat starter generator di pesawat Charlie yang digunakan oleh TNI AU sebagai pesawat latih. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.